Assalamualaikum dan salam olahraga. Kemenangan dramatis tim tamu di kandang PSM Makassar. Dalam pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sulsel, Sabtu, 8 Juli 2023, sore waktu Indonesia Barat. PSM Makassar selaku tuan rumah lebih dulu mencatatkan peluang di menit-menit awal. Dari situasi bola mati di menit ke-11, Akbar Tanjung memberi umpan ke Kenzo Nambu. Tapi hasil sundulannya masih membuat bola tepat ke arah pelukan Sonny Marciano. Setelah itu, ada pula sebuah peluang balasan dari Dewa United. Berawal dari aksi M. Iqbal di sisi kiri, ia lantas mengirim umpan ke Majed Osman. Di menit ke-19, gol akhirnya lahir menyusul kemelut di area pertahanan Dewa United usai kiriman bola dari Wiljan Pluim. Tandukan Kenzo Nambu yang membuat PSM memimpin 1-0. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah PSM bertahan sampai dibunyikannya peluit berakhirnya 45 menit pertama. Di awal babak kedua, sejumlah pergantian pemain dilakukan kedua kubu. Di PSM ada Yakob Sayuri yang menggantikan Victor Dethan, sedangkan di Dewa United, Theo Numberi digantikan Ricky Kambuaya. Baru 3 menit babak kedua berjalan, Dewa United berhasil bikin gol balasan. Umpan Adi Setiawan dilanjutkan Dimitrios Kolovos dengan sundulan untuk mengubah skor menjadi kembali imbang, 1-1. Tensi pertandingan pun meninggi menjelang menit-menit akhir, dengan Kolovosnya Dewa United mendapat kartu kuning. Bahkan tak lama berselang ada Erwin Gutawa yang di kartu merah, membuat PSM main minus 1 pemain. Di injury time, Dewa United sukses menambah gol. Nasir melepas umpan silang dari kiri, untuk disambut Alex Martins Ferreira dengan sundulan. Ini menjadi gol terakhir di laga pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024 tersebut. Secara dramatis, Tangsel Warriors menang 2-1 usai ketinggalan lebih dulu dari Juku Eja.